Hai, hari ini aku mau review penggunaan L'Oreal Extenso. Bisa dilihat kan rambutnya sebenarnya dibilang keriting enggak, dibilang lurus juga enggak, wavy gitu dan agak mengembang. Nah, sebenarnya biasanya aku nggak pernah smoothing atau rebonding di salon atau di rumah sendiri. Biasanya aku itu pernahnya keratin. Nah, sekarang aku mau nyoba selama di rumah aja. Dari beberapa kali lihat beberapa review, yang paling oke sih mereknya itu ini L'Oreal. Aku nggak bilang yang lain yang jelek sih, maksudnya reviewnya yang paling bagus dan tidak terlalu. Aku nggak suka yang standar itu yang kayak benar-benar menjeblok jatuh gitu loh. Lepek banget gitu. Nah, itu sih dari beberapa review yang aku lihat, kalau pakai obat ini itu nggak membuatnya tuh terlihat lebih natural jatuhnya gitu. Sisa banyak banget padahal ini semua padahal tadi aku gak pakai semua ini masih ada sisanya. Dalam aku tipis pendek jadi cuma pakai dikit ini sama gak tahan baunya ini loh sumpah. Baunya kayak pete. Baunya kayak pete enggak sih ya, kayak apa ya. Sekarang tinggal nunggu 15 sampai 20 menit. Ya, aku udah bilas. Bilasnya itu pakai air aja, enggak usah pakai sampo lagi. Pokoknya enggak bisa dicuci, hanya pakai air aja. Habis itu dikeringin, kita bisa pakai hair dryer tapi suhunya jangan terlalu panas atau sedang aja. Habis setelah di hair dryer 10-20 menit baru kita cakep.
biasa di step akhir. Tadi aku udah pakai yang obat yang keduanya itu neutralize-nya. Abis itu didiamin 10 menit, abis itu dicuci dan dibilas pakai conditioner aja. Dan udah di hair dryerin, sekarang udah dicotok sedikit dan hasilnya seperti ini. Cukupnya sedikit aja ya. Udah lumayan lah ya. Memang sih gak terlalu straightener banget atau gak terlalu smoothing banget, karena emang tadi aku pakai obatnya dikit banget. Terus juga itu yang pertama. Yang kedua, aku gak sabaran kayak sekitar cuma 10 menit 15 menit itu langsung bilas, sedangkan kan harusnya 15-20 menit. Habis itu yang ketiga adalahnya saat step catok, itu aku gak sabaran juga, harus itu bener-bener kayak perhelai itu step by step tuh bener-bener lama, 3-4 kali catok. Tapi aku tadi cuma kayak sebunch ini, malah itu langsung seret-seret, tapi it's okay lah, not bad sih. Habis ini, setelah ini gak boleh keramas dulu, minimal 2 hari 48 jam. Nanti kita lihat ya apakah bertahan lama. Dibilang sih kebanyakan di reviewnya more less bisa 2-3 bulan bertahan lama without catok. Sekian dulu review oleh aku. Overall sih okay untuk produknya, cuma pro-nya adalah dia easy banget, gampang, dan gak bikin perih atau gatal. Biasanya kan suka kalau di apply itu ke kulit kepala tuh kan suka perih, panas, atau gatal. Ini enggak sama sekali. Tapi kontraknya itu adalah baunya tuh enggak banget. Aku sih enggak suka banget. Itu bikin aku pusing atau enak banget. Even sampai sekarang. Ya aduh, waktu tadi udah sampai netralisasi pakai kopi, bubuk kopi untuk semua sampai tangan, sampai ini, tapi itu semuanya anduk aku ganti. Tadi alas ini juga aku ganti, karena baunya bau banget, baunya bau kimia gitu loh. Itu yang bikin pusing. Itu aja sih kontraknya atau negatifnya. Sebenarnya sih niat sama telaten aja sih kalau mau di rumah, karena kan ada orang yang kadang malas langsung maunya cepat itu di salon. Tapi ini selagi kita bisa ngerjain di rumah, dan lagi selagi di rumah aja, kenapa enggak kita coba. Sekian dulu review dari aku, ditunggu untuk next review lain. Jangan lupa komen.